Nah, oke sedulur, ketemu lagi dengan saya di channel Cangtuin Channel ya sedulur. Nah, oke di kesempatan kali ini sedulur ini akan saya ajak untuk mengunjungi sebuah destinasi wisata ya. Entah ini wisatanya ini sekarang masih rame atau sudah mati. Konon katanya wisata ini sudah terbengkalai ya dulur. Kita coba lihat ke cek ke sana ya. Nah, nama wisatanya ini adalah wisata alam Bantir Hills ya dulur, yang berada di Dusun Bantir, Desa Losari, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang ya. Nah, nanti tempat wisatanya itu ada di depan sana ya dulur, tepat di bawah lereng Ungaran, lereng Gunung Ungaran itu ya. Nah, di depan ini adalah Gunung Ungaran dulur, sangat dekat sekali ya sama Gunung Ungaran. Nah, tempat wisatanya itu dulu awal-awal tahun 2017 ya atau 2016 akhir itu lagi rame-ramenya dulur. Saya juga belum pernah ke sana ya. Makanya saya penasaran seperti apa sih tempat wisatanya itu. Nah, menurut informasi juga katanya sudah terbengkalai gitu, udah nggak entah nanti seperti apa. Kita langsung aja ke sana ya sedulur. Nah, untuk menuju ke wisata ini kita disuguhi dengan pemandangan yang masya Allah ini ya sedulur ya. Nih, jalannya tuh seperti ini, dari Dusun Bantir, Desa Losari itu gak jauh dari barak ya, dari Koramil atau barak Sumowono itu ke arah Limbangan ya, ke arah selatan nanti ada gapuranya itu Desa Wisata Bantir. Nah, kita masuk aja. Oke mas, kita masuk aja dari arah sana itu, kita masuk ke sini. Nah, nanti kita lurus aja ke arah sini ya. Masya Allah ya sebenarnya. Wow, suasananya itu benar-benar wow, banyak ya pohon buah tomat sedulur, dan bunga ini ya mawar ya. Sawah ya sedulur ya, suasananya. Nah, itu wisatanya itu mungkin di sana ya, karena wisatanya itu ada pohon-pohon pinus gitu ya dulu ya. Kita coba ke sana ya. Nah, ini sedulur. Ini kita dari depan tadi kita nanti ketemu ini ya. Ada tulisan ini Bantir Hills ya. Dan jalannya itu setapak seperti ini dulur, belum bisa ya mobil ya. Cuma bisa pakai motor. Nah, tempat wisatanya itu di sana. Di depan sana itu kelihatan dari sini di pohon-pohon pinus itu. Coba kita ke sana ya dulur ya. Apakah masih beroperasi apa enggak? Kita langsung aja ke sana ya. Nah, ini aksesnya ini hanya bisa dilalui dengan sepeda motor kayaknya sedulur ya. Kalau mobil ini kayaknya nggak muat ini. Jalannya itu sempit ya, kecil seperti ini. Nah, ini sedulur kita sampai juga ya. Ini saya juga pakai motor, ini motor Supra ini sedulur. Karena ini jalannya naik ya. Oke, kita sampai juga ya dulu ya. Nah, ini sedulur, saya sudah sampai ini ya di tempat wisatanya itu. Benar-benar ternyata sudah nggak jalan ya, tempat wisatanya itu udah sepi sedulur, nggak ada pengunjungnya sama sekali. Karena mungkin aksesnya ini ya, kalau menurut saya aksesnya itu mobil nggak bisa ya. Kecil ini, seperti ini aksesnya, dari bawah itu menanjak aja, naik terus sampai ke sini ya. Nah, ini. Sini dulu. Di pintu masuknya ini ya. Ada tulisan ini. Nah, biasanya bayar loketnya di sini ya, seluruh ya. Nah, ini. Ya, sekitarnya itu tanaman ini. Bunga mawar. Masya Allah ya. Wow. Ini dulu.
Masya Allah ya. Jadi wisatanya di sana dulur. Seperti itu ya. Ya mudah-mudahan wisatanya itu bisa dibenahi lagi dan ini ya bisa maju lagi seperti dulu. Karena ini lokasinya itu benar-benar bikin sahdu ya dulu ya. Sangat dingin di sini. Nah ini dulur, wisata alam dan pendakian ya, Bantir Hills. Sekitarnya seperti ini, hutan-hutan pinus. Air di sini sangat melimpah dulur, masa apa ya? Nih, coba, wow, airnya benar-benar bersumber dari ini. Gunung Ungaran. Oke, kita nanti coba masuk ke sana ya. Seperti apa sekarang kondisinya itu. Semoga ini kayaknya ini mau diperbarui lagi sedulur. Kalau saya perhatikan ini mau dibagusin lagi ya. Nah, jadi katanya kalau dahulu itu, kalau waktu masih awal-awal wisata ini buka, sekitar tahun 2017 ya, atau 2016 akhir itu, sangat ramai dulur di wisata ini. Dan untuk parkir motornya itu sebesar Rp2.000 kayaknya. Dan pintu masuknya di sini, karcisnya itu kalau nggak salah 5.000 atau berapa ya? Kalau salah ini saya direvisi ya dulur ya. Karena saya juga belum pernah kesini, baru kali ini saya kesini. Seperti ini ya, jadi pintu masuknya itu sangat bagus ya dulur. Ini kita kesana, dan di dalam sana itu banyak spot-spot gardu pandang dan sebagainya ya. Kalau dulu sangat ramai, tapi belakangan ini sudah sepi dan sudah terbengkalai seperti ini ya. Nanti kita coba masuk ke sana seperti apa sedulur kondisinya ya. Nah oke sedulur, kita mulai aja ya jelajah wisata ini seperti apa. Kita dari samping aja ya, dari lewat pintu samping ini. Kayaknya emang benar-benar ini mau dibikin baru lagi ya dulur ya. Masa awal ini sebenarnya bagus sekali ini tempat wisatanya ini. Ini kayaknya banyak wahana-wahana ini ya, baru ini sedang dibangun dulur. Semoga ibaratnya semoga ini maju lagi. Saya doakan ini. Karena tempat wisatanya ini benar-benar asri dan sejuk. Di sini banyak sekali terdengar suara burung-burung. Ini ya. Masa awal ya dulur ya. Ini juga kayaknya mau dibangun semacam kayak kafe atau apa. Dan di sana itu aula seperti ini ya. Pemandangan dari sini juga wow, masa awas ya. Ini kita lewat samping aja ya dulu ya, karena takut merusak atau gimana. Karena benar-benar lagi di ini perbaiki kayaknya, lagi ditambah objek-objek wahana-wahana atau sebagainya.
Ini kita coba lewat ujung. Nih, di depan ini musola ini dulu. Musolanya juga sudah sangat memprihatinkan ya. Nah ini toiletnya sedulur. Toilet di bagian paling belakang ya. Jadi toilet bagian paling belakang. Seperti ini ya dulur ya. Suasananya, masya Allah. Ini musolanya juga sudah sangat memprihatinkan, hancur. Ini dahulu. Ini ya sebenarnya tulisan Bantir Hills ya. Ini mungkin sedang mau diperbaiki atau gimana, kurang tahu ya. Itu juga di depan situ banyak gazebo atau tempat duduk yang sudah hancur. Jadi kalau ke atas sana itu entah masih ada wahana atau spot-spot lain, saya kurang tahu ya dulu, karena saya juga terus terang baru pertama kali ini kesini ke wisata ini. Ya, suasananya seperti ini. Coba naik, ada apa di sini ya? Ternyata kosong sedulur. Entah mau dibangun apa di sini. Ini padahal saya hari Minggu ini kesini sedulur. Ya, udah pada hancur ya. Ini sedulur. Banyak ini ya, spot-spot yang hancur. Di depan juga. Ini. Mungkin dahulu gardu pandang atau apa. Tempat duduk atau apa hancur ya. Tapi ini kalau saya lihat ini sedang diperbaiki lagi ini sedulur. Bersih ya. Udah bersih lagi ini. Ya mudah-mudahan diperbaiki dan bisa ramai lagi ya. Ini soalnya wisatanya ini nggak jauh dari jalan raya sedulur. Jadi nggak jauh dari jalan raya itu. Nah, oke sedulur, berhubung ini sudah ini ya, saya review semua, ternyata kondisinya masih ini ya, lagi perawatan yang mungkin kemarin-kemarin itu terbengkalai, tapi sekarang ini kalau saya lihat sedang perawatan ya. Ya, semoga aja kedepannya itu wisata ini maju lagi ya sedulur dan ramai lagi. Oke sedulur,
Saya rasa cukup sampai di sini dulu ya perjumpaan saya kali ini di tempat wisata yang dulu sempat viral dan sekarang kondisinya ternyata seperti ini ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi ya sedulur di vlog-vlog saya selanjutnya.